Pemilik sebuah store yang dipercayai menjalankan kegiatan pemindahan gas petroleum cecair atau LPG tanpa lesen yang diserbu kira-kira 4 tahun lalu didapati masih beroperasi di lokasi sama. Bukan itu saja, pemilik store yang terletak berhampiran stesen komuter Segambut itu juga sudah diberikan notis untuk merobohkan premis berkenaan daripada pihak Kereta Api Tanah Melayu yang dipercayai pemilik tanah berkenaan pada Ogos tahun lalu namun tidak diendahkan. Dalam serbuan kira-kira jam 4.30 petang, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun dan rakannya warga Myanmar berusia 28 tahun ditahan ketika sedang memindahkan gas domestik bersubsidi ke dalam tong gas industri. Pengarah penguatkuasa KPDN Selangor, Osman Nawang berkata pihaknya melakukan risikan sejak 2 minggu lalu bagi mengesan pergerakan sindiket berkenaan dan pihaknya percaya kedua-dua lelaki yang ditahan itu hanyalah pekerja. Jadi perbuatan ini adalah menyalahi di bawah Akta Kalam Kalan 91 dan tindakan siasatan lanjut akan kita buat di mana kita akan kena pasti siapa sebenarnya owner yang menjalankan aktiviti ini. Dua ni mungkin kita suspek sebagai pekerja, tetapi tuan punyanya mestilah bertanggungjawab ke atas perkara ini dan kita akan siasat.